Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel gue. Jadi video kali ini gue bakal coba untuk main solo leveling race lagi. Dan di sini buat kalian belum gabung Discord, langsung aja cek deskripsi, linknya ada di sana ya cuy. Karena kita bakal OTW 12.000 member ya bos ya. Dan oke, di sini buat kalian di versi PC yang sudah mengisi survei, bansosnya sudah turun ya bos. Jadi memang waktu kemarin tuh yang turun baru versi mobile-nya doang. Nah sekarang bansosnya sudah turun yang versi PC ya. Akhirnya ya guys ya, karena waktu apa namanya waktu gua live waktu itu ya 2 hari lalu itu memang belum dapet guys, tapi yang versi mobile gak tau kenapa udah pada dapet anjing. Nah sekarang sudah turun ya 2000 essence guys. Kalau misalnya kalian nanya, bang ini bansosnya dapet dari mana, ini cuman ngisi survei dong guys. Gua gak tahu sih apakah masih bisa ngisi survei atau enggak. Cuman yang jelas surveinya itu muncul pas lagi kalian baru pertama kali login ke gamenya. Jadi kan kalian login kayak biasa kan login. Nah nanti tuh ada kotak-kotak gitu kan kayak news gitu. Nah itu kalian kayak ngisi-ngisi gitu lah. Kalian bisa cek video gua yang beberapa hari lalu. Tapi seinget gue sih harusnya udah gak bisa ya. Soalnya di sini ya pesannya surveinya udah masuk ke developernya guys. Cuman yang jelas di sini bansosnya udah turun ya 2000 essence stones. Dan ini game lumayan baik banget ya bos ya. Anti kikir bro, anti kikir ya. Dan oke, jadi di video kali ini karena banyak banget player-player baru yang struggle ya melawan si Igris, gue bakal kasih tau ke kalian gimana caranya melawan Igris yang baik dan benar ya. Kalian harus ingat dulu kalau misalkan Igris ini weak-nya itu kelemahannya menggunakan elemen light ya, elemen light. Dan yang paling penting adalah kita harus bisa nge-break si siapa namanya ya, Igrisnya ini. Caranya gimana bang? Gua kasih tau ke kalian ya. Kita mulai dari Sung Jin Woo dulu teman-teman. Di sini untuk skill, gue kan pastikan kalian untuk skillnya masih jelek ya untuk awal-awal ya. Gue sangat menyarankan untuk membawa dua skill ini. Yang pertama adalah tinju yang ini. Tanpa rune nggak apa-apa karena dia bisa ngasih break medium. Kalau misalkan kalian punya rune juga silahkan ya, karena ini semuanya bisa ngasih medium break. Intinya gunain yang ini, yang multi strike ini. Kemudian skill kedua adalah yang bisa ngasih heavy break. Contohnya adalah skill ini, Death's Den ya. Ini kalian bisa nge-break musuh heavy break. Atau kalau misalkan kalian, gue gak tahu siapa kalian udah kebuka atau belum ya. Cuman yang jelas kalau misalkan ini belum kebuka buat jaga-jaga, kalian bisa bawa yang nge-breaknya yang medium aja ya. Yang medium banyak kok, kalian bisa cari-cari aja. Dan diusahakan kalau misalkan pake rune, ya cari yang bagus ya, yang bisa nge-break juga guys. Itu ya dua skill tadi rekomendasi dari gue. Kemudian yang selanjutnya adalah dari senjata Sung Jin Woo. Di sini kalau misalkan kalian hoki ya, kalian harus punya senjata The Huntsman ini. Ini senjata top tier untuk tipe light dan dia bisa ngasih efek break ya, walaupun cuma weak doang guys. Cuman ini senjata memang bagus banget buat lawan Igris. Kalau misalkan kalian bilang, ya bang gue gak punya senjata SSR The Huntsman, rekomendasi lu senjata apa? Nih kalian bisa menggunakan senjata ini. Nih ya, The Luminous, Lustrous ya, Lustrous Dragon Sword ini. Kalian bisa menggunakan senjata ini. Kalau misalkan kalian masih nggak punya juga, bebas pakai senjata apapun. Yang penting SR tipe light atau tipe cahaya. Atau kalian mau pakai spear, mau pakai panah, silahkan ya. Cuman gue merekomendasikan adalah senjata yang ini. Karena memang ya nggak ada opsi lain ya, pilihannya cuma 3 senjata itu aja guys. Kalian mau pakai yang mana terserah kalian, yang penting tipe light saja. Atau kalau misalkan kalian PD menggunakan senjata SSR yang lain juga tidak masalah, itu terserah kalian. Cuman lagi-lagi elemen kelemahan dari si Igris itu ya pakai elemen light ya, jadi biar cepet aja guys. Nah terus yang selanjutnya adalah soal hunter yang harus dibawa. Di sini ada beberapa hunter yang gue sangat merekomendasikan untuk kalian lawan. Di sini bawa hunter yang bisa nge-break ya. Di sini opsi pertama bisa bawa Lim Taegyu karena dia bisa ngasih efek breaknya tuh heavy. Kemudian yang selanjutnya kalian juga bisa bawa si Baekhyun Ho yang ini karena dia skillnya juga sama ya, bisa nge-break juga guys. Ya bagus banget skillnya ya, bisa nge-break. Atau kalau misalkan kalian pengen main aman, kalian bisa bawa Min Byunggu sebagai healer kalian buat jaga-jaga kalian skill issue kayak gue ya. Jadi kalau misalkan kalian punya ketiga ini, kalian silahkan bawa. Kalau misalkan bang, gue nggak punya di antara mereka bertiga, gunanya apa? Sebenarnya sih dikondisikan lagi ya guys ya. Sebenarnya tuh karakter yang bisa ngalahin Igris tuh sebenarnya banyak. Misalkan kayak dia bisa nurunin apa defense si Igrisnya ya tuh ya. Bisa defend decrease. Pokoknya tergantung kalian aja disesuaikan.
Tapi memang lebih bagus kalau misalkan kalian punya karakter yang bisa nge-break ya. Kalau misalkan masih nggak punya juga SSR yang tipe light, nih gue rekomendasi ini karakter gratis guys. Ini Jinho karakter gratis yang bisa bantuin kalian lawan si Igris. Karena dia bisa ngasih nge-break juga ya. Jangan bilang kalian nggak punya, ini punya, ini kategori gratisan ya. Gue nggak tahu sih kalau misalnya kalian nggak registrasi pakai email tetap dapat atau enggak. Cuma yang jelas Jinho ini karakter gratisan. Atau kalau misalkan kalian pengen enak lagi, nih pakai Kim Chul. Ini Kim Chul bener-bener tanker rasa SSR ya. Bagus parah guys. Paling untuk SR tuh rekomendasinya Jinho, kalau enggak sih Kim Chul ini doang ya. Untuk yang ini gue tidak rekomendasiin guys ya, karena jelek banget teman-teman. Cuman kalau misalkan kalian pengen nyoba silahkan ya, cuman gue tidak merekomendasikan. Cukup dua ini aja. Satunya lagi bebas kalian mau pakai siapa tuh ya. Jangan bilang nggak ada, pasti ada cuy. Dan oke, kemudian selanjutnya adalah tinggal langsung lawan Igrisnya aja. Gue bakal kasih tau ke kalian moveset-moveset dari si Igris seperti apa, dan cara menghindarinya seperti apa. Karena sebenarnya moveset Igris tuh gampang ya. Dan harusnya sih gue cobainnya tuh di instance ya. Cuman masalah di instance itu gue udah gak bisa guys. Karena di sini kuncinya udah gue sempet beli dari shop. Jadi gue udah gak bisa beli lagi cuy. Cuman yaudahlah, kita tetap bakal coba di chapter 8 ya. Buat menyesuaikan aja sama kalian. Nih gue langsung tes ya. Gue gak bakal nyerang si Igrisnya. Gue bakal pake siapa ya ini ya, cupu ya. Ini dia aja deh. Sama satu lagi ini aja deh. Nah gini aja ya guys ya, kita langsung tes saya di sini. Intinya Igris pertama kali dia bakal lompat. Kalian jangan kaget ya, ini Igris dia bakal lompat pertama kali. Cara pertama adalah hindari. Nih latih gua nih ya. Yang pertama hindari, yang kedua langsung kabur. Nah gitu caranya. Bentar guys. Ini memang kalian waktu pertama kali pasti agak struggle ya, kecuali kalian memang power lebih tinggi. Karena gue waktu pertama kali juga agak struggle cok lawan si Igris ini. Nih lihat ya, dia lompat ya. Dar, hindarin langsung kayak gini. Nah kalau misalnya kayak gini, kalian keluarin semua skill. Bebas mau keluarin yang mana aja terserah. Nah kalau udah gini kita langsung kabur guys. Karena nanti dia bakal nusuk habis itu biasanya. Kita lihat nih ya. Nah ini mode nih, dia udah mau nusuk nih guys. Dar, hati-hati ya. Pokoknya abis dia lompat kita hindarin langsung kabur. Nah dia nusuk lagi di sini. Ya harus hati-hati. Aduh sorry guys, kauto anjing. Ya intinya waktu muncul kita apa, kita nge-slide kayak begini. Abis itu kita langsung kabur aja. Jadi nggak usah lama-lama. Gue bakal contoh sekali lagi biar kalian nggak pusing. Abis itu kita langsung lanjut lagi ya. Tadi gue sengaja nggak keluarin skill ya, karena kalau misalnya gue keluarin skill Igris mati coy yang ada ya. Igris keburu mati. Atau gue lepas equip aja kali ya. Nih ya, dia lompat. Hindarin, langsung gunain left. Segar. Keluarin semua skill yang ada di sini. Kan lagi slow-mo untuk keluarin semuanya. Nah, nanti dia bakal nusuk abis ini. Kita kabur, guys. Jangan dipaksain kalau misalnya kalian skill issue. Nah, baru abis ini langsung serang lagi. Misalkan, dar. Hati-hati. Pokoknya setiap kali ada efek tang, matanya Igris nyala, itu dia bakal gunain skill, guys. Nih, kita serang dulu tipis-tipis ya. Hati-hati, hindarin. Lompat kabur aja. Dia 3 kali hit. Tadi sebisa mungkin pencet shift ya. Ini pokoknya sebisa mungkin kalian ya pelajarin skillnya aja ya. Dia lompat. Nanti dia bakal masuk ke dalam tanah guys. Ayo. Oh ini masih kuat juga ternyata. Hati-hati dia bakal nusuk. Ya. Pokoknya kalau mata Igris udah nyala itu dia bakal gunain skill. Nah dia gunain 2 kali di sini. Bisa teleport nih ya. Dar. Langsung di sini, langsung hajar ya di sini ya. Dar. Nah, di sini kalian bisa gunain ini nih. Kayak apa? Langsung serang aja, hati-hati. Hindari lagi. Ya, diperhatiin ya moveset dari si Grisnya ya. Ntar gue bisa bakal coba tes tanpa equip ya. Hati-hati. Ngomong hati-hati, gue sendiri ya kena anjing. Dia nusuk lagi. Ya pokoknya setiap mata Igris nyala tuh bakal nyerang. Ah ya, langsung gunain shift, hajar dari sini. Gua nggak usah gunain skill ya, takutnya mati guys. Dia 3 kali hit. Nih, gua langsung kill coba ya. Gua bakal lepas equip gua, abis itu bakal coba tes lagi nih ya. Pencet F. Nah nanti kalau misalnya kalian udah ngalahin Igris, itu kalian langsung dapetin shadownya Igris sama kalian naik 2 tingkat dari si Sung Jinwoo-nya ya. Nih gue bakal coba tes ya. Semoga tetap ini ya, nggak terlalu keras ya.
Eh wait, masalahnya kalau lepas equip ini gak sih cu? Bayar ya lepas equip ya? Ah bayar guys, aduh gue gak bisa temen. Bayar cu, kita coba di hard kali ya? Coba ya di hard ya. Coba ya di hard ya, ini chapter 8 ya. Eh kalau di sini Igris chapter berapa cuy? Chapter 8 juga kah? Iya benar ini ya. Nah ini guys kita coba di sini aja nih ya. Elemennya light ya dan ini gue harus full power teman-teman. Nih bawa yang bisa ngebreak. Nih lihat nih ya kita bakal bantai Igris di sini nih ya. Ini hard nih guys. Powernya 180 ribuan. Lihat ya cara gue ngalahin Igris. Kita maju. Oke, skip aja. Dia bakal lompat abis ini. Dar! Langsung semua keluarin guys. Nah, break langsung ya. Keluarin semuanya teman-teman, gak usah takut ya. Aduh, gue lupa keluarin hewannya cu. Nah, hati-hati nih, dia bakal nusuk. Kalau misalkan gak kelihatan kabur aja guys, takutnya kalian matanya seliwuran kayak gue ya, gak fokus, kabur aja udah. Karena abis dia lompat, itu dia pasti bakal nusuk. Nah dia nyerang Igris itu ya. Dar! Dar! Hati-hati. Kita break lagi. Nah, itu fungsinya break ya, enak ya. Dan sebisa mungkin bawa elemen light teman-teman. Hati-hati, dia bakal nusuk. 3 kali, lompat. 200 ribu bro. Hati-hati. Dia mau nusuk ya. Itu tusukan jauh guys. Jadi harus hati-hati. Langsung break anjing. Langsung break cu. Baek Hyun-ho emang the best ya. Nah ini fungsi jeda dua kali ini ya. Sekali lagi. Hati-hati dia teleport. Sekali ya pake sabit guys. Hut. Nice. Langsung break lagi. Hancur lagi bro. Ultimate dah kalau misalkan udah sempet apa gunain shift tuh yang bikin slow-mo defend dia kan turun tuh. Nah kalian langsung ultimate aja guys. Fungsi bow healer enak tuh ya. Buat ngeheal kita guys udah pasti ya. Udah deh ini mah tinggal dihajar doang. Aduh. Kita pakai sabit guys ngetes. Hati-hati dia bakal nusuk. Bam. Kalau udah tahu moveset-nya mah enak guys. Hancur langsung. Udah deh mati. Tuh ya. Caranya seperti itu. Udah subchat F kelar ya. Dan oke lah teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan kalian masih ada yang bingung segala macam bisa komen di bawah. Misalkan bang gue bingung lawan stage ini. Mau seta gimana yang enak gitu-gitu silahkan komen di bawah ya cuy. Dan oke jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.